Setelah menang menjadi juara keempat busana terbaik di upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara, Kaisang langsung mengungkapkan perasaannya. Melalui akun Instagram, Kaisang mengaku sangat senang hingga terharu. Ia juga mengaku sudah menanti selama sembilan tahun untuk bisa mendapatkan sepeda dari Presiden Jokowi. Setelah berhasil mendapatkannya, Kaisang mengungkap akan memberikannya ke sang ayah agar bisa berolahraga. Nomor empat. Eh, ini agak harus pelan-pelan ngomongnya, Mas Kaisang, <laughs> juara empat Oh Mas Kaisang. <laughs> Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.